Wah, ada isinya. Astagfirullahaladzim, bangkai tikus. Aduh, sabar. Hidup ini ujian, bukan di prank. Tapi kayak di prank rasanya. Tapi kan Tuhan gak mungkin ngeprank. Alhamdulillah, nemu donat. Cari apa, Mas? Hah? Cari botol-botol bekas ini, Mbak, gelas plastik. Buat apa? Ya dijual. Masa gak pernah lihat orang cari rongsokan? Nih cewek ngeliatin aja, kayak aku ini maling. Aduh, jelinya jatuh. Wah, gara-gara si keriting ini mempersulit orang kerja aja. Sampahnya yang rapi loh, jangan berantakan. Nah, sudah Mbak. Mau kemana, Mas? Ya, kemana-mana Mbak, mau cari rongsokan. Cari di sini aja. Cari di sini aja? Alah, sampean suka sama aku ya? Ih, GR. Tuh, di gang sana ada orang yang habis punya hajat, habis menantu. Pasti banyak botol-botol kosong di sana. Oh, ya wes, terima kasih sebelumnya. Rosa, sampahnya buang ke depan, Dok. Oh, iya, Bu. Hah? Tuh cewek Rosa namanya. Lagi apa, Mbak Sari? Benar saja, si anak muda pemulung menemukan banyak botol bekas. Dan keluarga yang baru punya hajat menyuruhnya makan, memberinya makanan dan kue-kue untuk dibawa pulang, serta memberi uang. Wah, Bros Mawar, pantas dibuang, penitinya copot. Nah, bisa dipakai lagi. Oh iya, kasih si keriting aja sebagai ucapan terima kasih. Namanya tadi Rosa. Akan tetapi, seperti pangeran yang mencari-cari Cinderella yang sedang ngumpet, cewek berambut keriting bernama Rosa tidak ditemukan. Kecuali jika ia bernama Sari. Dan akhirnya, hii cantik, terima kasih. Duh, kursa semawar itu tadi harusnya buat aku. Waktunya beraksi. Duh, tapi terlalu berkorban. Tapi gak apa-apa, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nah, beres. Mas, tolongin Mas. Loh, tasnya kok bisa ada di situ? Ya, kenapa nggak bisa? Kamu namanya musibah kok. Wah, Mbak sampean namanya Sari kan? Tadi aku nyari-nyariin sampean mau berterima kasih. Nih, aku buru-buru sekarang. Sampean pakai ini saja. Aku mau menghitung keberuntungan yang kuperoleh hari ini. Aku terima kasih Mbak ya atas informasinya. Duh, sial. Loh, malah patah. Loh, mau jatuh. Aduh. Duh, kalah bukan berarti menyerah. Tapi sulit banget hidup ini. Apa itu? Pocong, pocong. Siang-siang penampakan. Duh, nanti malam gimana ini? Aku gak berani tidur. Duh, perasaanku jadi gak enak. Duh, aku seneng wis kon parani. Duh, alih-alih kecubung iki, kenek kon gawe opo ae, Nduk? Kowe iso ngepek atine cah luru rasa anuku. Utawa kon ewangi cek sugih. Juku Enduk, ono ndek wit aren. Waktune antarane tengah wengi iki mek sampe jam 2 bengi, Nduk. Ngapunten, Mbah. Ngapunten. Kula mboten minat, Mbah. Mboten minat. Ngapunten, Mas.
saestu. Rapunzel. Akan tetapi, mimpi yang sama terus datang selama 7 malam berturut-turut. Akankah Sari menyerah dan mengambil cincin batu kecubung itu lalu menjadi dukun sakti? Menerima penawaran hantu pocong penghuni kolong jembatan.